Halo semuanya, di tutorial kali ini kita akan belajar untuk mengubah name server pada domain di ID Clubhouse. Pertama, silakan login dahulu ke client area kamu. Lalu pada dashboard client area, silakan pilih domain. Setelah itu, di bagian kanan domain, silakan klik icon more seperti pada video. Lalu, pilih Manage Name Server, pilih Use Custom Name Servers, dan silakan isi name server yang akan kamu gunakan pada kolom yang tersedia. Jika sudah, silakan klik Change Name Server di bagian bawah, dan saat ini name server pada domain kamu sudah berubah. Perlu diketahui, untuk proses propagasi name server membutuhkan waktu hingga maksimal 1x24 jam. Namun, kamu dapat melakukan pengecekan secara berkala dalam beberapa menit setelah name server diubah. Nah, jadi begitulah mengubah name server pada domain di ID Clubhouse. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video tutorial lebih banyak dengan kami.